السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم هدى ووالاه إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Sadaqallahul Azim. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah berada di bulan Ramadan yang mulia. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita melaksanakan ibadah shaum. Ibadah yang mulia, ibadah yang utama, yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa alaika bisyam fa innahu la idlalah, berpuasalah karena puasa itu tidak ada bandingannya. Berpuasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menggapai derajat takwa. Allah menyatakan la'allakum tattaqun, sebelumnya Allah menyebutkan kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kalian wahai orang-orang yang beriman untuk berpuasa, la'allakum tattaqun, untuk menjadikan kalian sebagai pribadi-pribadi yang bertakwa. Namun ternyata kita melihat di dalam kehidupan kaum muslimin, banyak orang yang berpuasa tapi tidak bisa menggapai derajat takwa. Berpuasa dilakukan setiap tahun. Saum Ramadan kita laksanakan setiap tahun, namun betapa banyak di antara kita, di antara umat Islam ini yang tidak bisa meraih manfaat dari saum itu kecuali lapar dan dahaga saja. Kenapa ini semua terjadi? Karena banyak orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan tapi dia tidak mengetahui hakikat daripada saum itu. Karena itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita merenungkan kembali sebuah cerita yang dulu pernah disampaikan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang wanita yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian kedua wanita itu merasa kepayahan ketika berada di sore hari. Mereka berdua kemudian mengutus utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta izin kepada baginda Nabi, izin untuk berbuka karena mereka kepayahan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan kepada mereka berdua dua bejana, dua wadah. Dan Nabi memerintahkan agar kedua wanita itu untuk memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya. Kemudian wanita yang pertama memuntahkan isi perutnya, wanita kedua juga sama. Dan yang sungguh membuat kaget para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua wanita itu memuntahkan darah segar yang sudah menjadi daging. Jadi darah kental, daging segar keluar dari mulutnya yang bau busuk pada saat itu.